Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudiartanto 88 Tempat Guna Putra. Kikuk-kikuk. Selamat malam buat balik-balik semua. Selamat malam buat bule-bule semua. Dimanapun panjenengan berada ya, saya doakan buat balik-balik dan bule-bule semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap hidup saya. Saya doakan rezekinya lancar, sehat, dan sukses selalu. Amin. Dan semoga ya, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, malam hari ini ya, kita punya yang super mantap lagi. Kali ini kita ada Strada Triton ya, HDX tahun 2017, pajaknya bulan 10, warna putih, yang sudah siap untuk dibawa pulang ya. Mobil ini kita kasih harga 188 juta. Buat wale-waleku yang berminat, wale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Nggak usah lama-lama, kita langsung cek, kita lihat ini dia mobilnya. Nah, grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Mitsubishi Strada Triton HDX ya, ya. Buat pale-paleku yang kepengin mau dipakai ke kebun, mau dipakai rental di perusahaan-perusahaan, insya Allah masih masuk ya, harusnya tahun 2017 bulan 10. Mobil masih sangat mulus, nopol Jakarta, pajaknya bulan 10. Kita kasih harga 188 juta saja. Buat pale-paleku yang berminat, Pale bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Buat pale-paleku yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Langsung saja kita mulai review dari bagian depan. Body full mulus bening ya, ya. Headlamp juga masih lumayan bagus. Kanan kiri grill ori bawaan. Nopol bisa dicek, pajaknya bulan 10 ya, ya. Nih, fog lamp baru ya, karena kebetulan kan aslinya ini nggak ada fog lampnya. Kita kasih fog lamp seperti itu. Velg original, ban kondisi masih sekitar 80%, sasis juga alhamdulillah masih sangat mulus sekali ya. Spion juga masih standar. Nanti kalau pengen tambah rak ataupun pengen tambah boost step sendiri ya, ya, itu di luar harga yang kami tawarkan. Nih, sasisnya mulus ya. Mudguard juga ada. Bed liner juga utuh le. Ini kak, kasih lihat kak. Termasuk kancing-kancing baknya semuanya lengkap. Stop lamp baru ya. Pintu juga utuh ya toh. Nih plat nomornya. Oke, itu bagian luar dari mobil ini ya. Itu untuk bagian luar. Kita cek untuk interiornya langsung le. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nih, jok-joknya masih original. Pajaknya bulan 10 ding ya. Kilometer 138.000, manual 4x4. Double gardennya normal. Transmisi juga masih enak, malah masih bling banget ya. Jok original, plafonnya juga masih sangat bersih sekali. Door trim mulus ya. Dashboard juga mulus, tape, AC semuanya normal. Itu untuk bagian depan. Kita cek bagian belakang juga ya. Nih, ini bagian belakang seperti ini. Nah, nih. Oke. Karpet-karpet lantai masih ori bawaan. Super joss. Harganya cukup 188 juta saja. Oke. Itu saja ya, Le ya, review kita pada
malam hari ini. Monggo, nanti buat palek-palekku yang berminat, pengen coba, pengen test drive, palek bisa langsung main ke tempat Bunga Putra. Buat palek-palek yang pengen tanya-tanya, palek bisa langsung WA ataupun telepon di nomor 0821-3665-8682 ataupun di nomor 0813-9005-4708. Terima kasih buat palek-palekku semua. Jangan lupa like dan subscribe. Semangat tanpa sambat. Beto Dino, Beto Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk-kikuk.